Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di Hilal TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru nih dari Ayu Ting Ting tentunya. Diawali dengan akun Instagram Ayu Ting Ting dari Insta Story Ayu Ting Ting. Di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi latihan nari dance nih. Dan di sini Ayu Ting memberikan caption kangen Ibu Ikin Malik. Please latih aku yuk. Di sini Ayu Ting Ting yang sedang memberikan caption bahwa kangen nih sama Ibu Ikin Malik, pengen dilatih dan pengen joget dan nari bareng. Siapa sih yang tidak kenal dengan Iin Malik, seorang instruktur dancer terlama di Indonesia. Karya-karyanya sudah tidak diragukan lagi. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Iin Malik. Semoga selalu sehat ya. Sukses dengan olahraga paginya. Dan berlanjut ke acara selanjutnya. Di sini ada Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat yang lainnya di Brownies TV. Jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting dan kawan-kawan di Brownies TV hari ini jam 12.30. Pokoknya pasti seru dan kocak abis, karena di sini akan ada bintang tamu Dimas Beck ungkap hobi barunya mengkoleksi ikan cupang. Satu ekor bisa sampai 15 juta. Wow, fantastis sekali. Satu ekor bisa nyampe 15 juta. Masa sih, bagi sahabat semua yang hobi koleksi ikan cupang, yuk merapat. Karena siang ini akan hadir nih ahli dari ikan cupang. Hanya di Brownies TV hari ini, pastinya mantap abis. Yang penasaran jangan lupa ya, saksikan hari ini di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan berita selanjutnya yang kami sampaikan di sini, kita akan melihat dan mengintip nih gaya TikTok Ayu Ting Ting bersama Bilqis Humairah Razak. Wow, di sini asik sekali Bilqis dan Ayu Ting Ting bergoyang TikTok. Bilqis sekarang sudah pintar menirukan gaya-gaya dari mama tercinta ya. Sehat selalu untuk Bilqis dan Ayu Ting Ting. Sehat selalu dan semoga selalu diberikan kesehatan. Oke sahabat, ini saja yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus berolahraga, doa dan selalu ikhtiar. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. We'll be right back.